Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku Asnaul Masyawi di channel Masyawi ID. Pada video edisi tutorial internet kali ini, aku akan berbagi tips dan trik lagi pada teman-teman semua, yaitu tentang cara untuk membuat email banyak tanpa perlu verifikasi nomor telepon. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dariku. Bagi teman-teman yang sering berselancar di dunia internet, tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya email. Dan tentunya kalau kalian menonton video ini, kalian ingin membuat email banyak. Akan tetapi kita tidak bisa membuat email banyak karena dibatasi dengan verifikasi nomor telepon. Nah, hal itu bisa diakali, dan untuk mengakalinya, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Baiklah, bisa kalian lihat teman-teman, ini adalah beberapa akun email yang aku miliki, cukup banyak. Di sini tidak semua aku tampilkan, aku memiliki ratusan akun email, tapi untuk di browser ini hanya bisa untuk menampilkan ini saja, karena setiap browser itu dibatasi untuk jumlah email yang bisa ditautkan di sebuah browser. Nah, di sini aku akan menunjukkan kepada kalian untuk proses pembuatannya. Aku sarankan kalian untuk menggunakan email, aplikasi email bawaan yang ada pada HP kalian. Ini dia aplikasi Gmail. Nah, kalian bisa membuatnya lewat sini. Caranya, kalian ketuk saja akun email yang ada di pojok atas. Nah, kalian bisa untuk tambahkan akun lainnya. Di sini ada banyak juga ya untuk akun-akun emailku. Kita tambahkan saja untuk akun lainnya. Lalu kita pilih Google. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk login karena kita ingin membuat akun, kita klik yang buat akun. Pilih yang untuk diri sendiri. Isikan namanya. Isikan tanggal lahirnya. Dan selanjutnya kalian bisa untuk memilih nama dari akun email kalian atau bisa untuk membuat namanya sendiri. Di sini aku pakai yang sudah disediakan saja, yang banyak akun email @gmail.com. Nah, di sini kita langsung diminta untuk membuat sandi. Kita tidak perlu untuk memasukkan nomor telepon untuk selanjutnya diverifikasi. Kita masukkan saja untuk sandinya. Nah, selanjutnya seperti ini. Kita klik lewati saja. Dan ya, akun emailnya sudah jadi tanpa perlu untuk kita verifikasi nomor telepon. Jadi memang harus menggunakan aplikasi email ini. Aplikasi Gmail. Kalau kalian menggunakan browser atau kalian menggunakan PC, browser di PC, biasanya kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Nah, ini dia emailnya sudah jadi, banyak akun email @gmail.com. Cara yang aku tunjukkan tadi hanya bisa kita gunakan selama 3 kali dalam sehari. Jadi, untuk membuat akun yang banyak, bisa sampai puluhan setiap bulannya, kalian perlu untuk membuatnya, menyicilnya setiap harinya, 3-3 akun. Nah, misalnya nih, kalian memiliki pekerjaan yang mengharuskan kalian untuk membuat banyak email dalam satu hari, aku memiliki solusinya. Akan tetapi, untuk menggunakan cara yang kedua ini, kalian harus membayarnya. Caranya, kalian bisa untuk menginstal aplikasi yang bernama WNR Store. Ini dia aplikasinya, kalian bisa mencarinya di Google Play Store. Karena aku sudah memiliki aplikasinya, kita langsung buka aplikasinya saja. Di sini aku sudah login menggunakan akun WNR Store-ku dan aku memiliki saldo sebanyak 11.296. Kita coba untuk cari produknya. Jadi untuk aplikasi ini itu bisa verifikasi nomor telepon atau verifikasi berbagai jenis aplikasi-aplikasi yang populer. Misalnya nih, ada yang namanya Amazon, Bigo, ada Gojek, Grab, Indomart, dan juga ada Facebook, Gmail. Nah, kita akan menggunakan yang Gmail.
Yang Gmail ini bisa kita lihat seharga Rp1.200. Jadi daripada kalian beli nomor HP di counter yang harganya paling murah itu Rp5.000, lebih enak kalau menggunakan yang ini saja untuk verifikasi nomor telepon, hanya Rp1.200 saja. Kita coba untuk memesan. Kalian bisa untuk memilih nomor teleponnya pakai yang jenis apa. Aku pakai yang Telkomsel. Kita coba lihat untuk detail pesanannya. Nah, ini dia. Aku akan coba untuk membuat akun di browser. Nah, kita diminta untuk verifikasi nomor telepon di sini. Kita coba masukkan nomor HP yang sudah kita pesan tadi. Kita copy saja. Kita diminta untuk memasukkan kode verifikasinya. Kita kembali ke aplikasi tadi. Oke, setelah kita refresh, di sini muncul untuk kode verifikasi Google-nya. Dan ini dia untuk akunnya sudah jadi. Kalian bisa lihat akun email banyak bayar @gmail.com. Cukup mudah bukan? Kalian bisa untuk mencoba dua cara yang sudah aku tunjukkan tadi. Selamat untuk mencobanya. Itulah tadi teman-teman tutorial dariku tentang cara untuk membuat akun email banyak tanpa perlu verifikasi nomor telepon. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.